Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Tommy Valentino di YouTube channel saya. Jangan lupa seperti biasa follow Instagram saya dulu di sudut kiri atau sudut kanan ini, tommy.optimaproperty, untuk mengetahui dunia seputar properti yang ada di Tangerang ya. Hari ini saya excited banget, sudah lama saya nggak upload video ya, kurang lebih 2 mingguan karena memang tidak ada produk baru. Tapi jangan khawatir, ini adalah video terbaru dan klaster terbaru dari BSD Sinar Mas Land yang bekerja sama dengan Hong Kong Land. Ini anginnya kenceng banget ya, moga-moga kedengeran suara saya. Ini adalah klaster Laurel yang berada di Nava Park. Jadi kalau Anda tahu ya sebenarnya, ini saya sudah berada di mana? Ini saya sudah berada di viewing deck dari Botanica Park. Kalau Anda lihat di bagian belakang ya, itu Botanica Park seluas 10 hektar. Tapi memang gak semuanya tercakup dalam kamera ini, gak mungkin bisa ya, karena 10 hektar itu gede banget. Jadi di Laurel ini ada dua tipe, kelanjutan dari Linden kalau Anda tahu ya. Ini tipe 10x23 dan 12x23. Harganya mulai 11 miliaran sampai 14 miliaran aja Anda udah bisa dapat hunian super eksklusif di Nava Park. Kenapa saya bilang super eksklusif? Ini jauh lebih eksklusif daripada Linden karena unitnya hanya 75 unit saja. Nggak nambah, nggak lebih, nggak kurang ya. Untuk tetap satu pun hanya 20 unit aja dan sudah terjual lumayan banyak ya. Ada sekitar 6-7 unit sudah terjual. Jadi kalau Anda pengen jadi salah satu sultan di BSD, Anda harus milih klaster yang di sini. Kalau Anda penasaran itu rumahnya yang di mana, itu berada di depan nih, saya tunjukin ya. Moga-moga kelihatan. Nah, itu klaster Laurel. Yang sebelah kanan itu adalah tipe 12 corner dan sebelah kiri itu adalah tipe 10 badan. Nanti saya akan bawa Anda ke dalamnya. Dua-dua unitnya ya, saya bawa ke sana. Jadi Anda bisa lihat perbedaannya di mana. Hanya beda selisih sekitar 2 meteran. Untuk harga juga selisih sekitar 1 miliaran sampai 2 miliaran lah ya, kurang lebih. Dan rumah ini tidak full furnish, kosongan. Ingat, tidak full furnish. Jadi saya kasih tahu dulu di awal video ya. Tapi untuk AC di living room, dining room, lift dari Mitsubishi, kemudian lantai marmer, sanitary WC udah cakep, kemudian dapur juga udah dari Toto dan Prangke, itu sudah include. Jadi Anda nggak perlu bikin lagi wet kitchen juga. Karena itu sudah di provide dari Nava Park ini. Oke, saksikan video ini dan jangan lupa ya, bisa berkunjung ke sini mulai tanggal 2 Desember nanti sudah buka untuk umum. Anda bisa langsung hubungi saya di nomor kanan bawah itu. Saya dengan Tommy Valentino dari Optima Property, 0812-8208-3776. Bye bye, stay safe, stay healthy, dan sukses selalu ya untuk kita semua. Hampir jatuh ya. Bye. Nah, kalau sebelumnya itu adalah tipe yang paling kecil, tipe 10. Ini adalah tipe yang paling besarnya, yaitu 12. Jadi kalau Anda penasaran, di Laurel itu ada dua tipe. Ada tipe apa aja? Sebenarnya ada dua tipe ya untuk sementara ini, yaitu 10 dan 12. Tapi khusus untuk tipe 12 ini, kalau Anda lihat itu ada perbedaan yang sangat mencolok ya. Yes, ini adalah tipe hook ya. Tipe hook bedanya apa dengan yang tipe biasa? Kalau tipe hook, Anda bisa taruh kolam renang ya atau jacuzzi karena masih punya tanah lebih yang sebenarnya notabene termasuk besar. Nah, ini penampakan tampak depan dari tipe yang 12. Kalau di sebelah kiri itu adalah tipe yang paling kecil, yaitu tipe 10. Jadi 10x23 dan 12x23. Hampir mirip ya, hampir tidak ada perbedaan. Untuk konsepnya dia memakai model modern tropis karena modern tropis ini yang paling awet ya, kalau untuk tampak depan ya sebenarnya tidak kekang sama usia. Ini untuk kanopinya, nanti kanopinya sudah dapat seperti ini persis ya dari developer, dan lampunya juga sudah LED seperti itu. Ini untuk tempat pakai mobil, bisa dua mobil, dan di garasi itu juga bisa dua mobil ya, jadi bisa empat mobil. Kalau untuk tipe 10 tadi bisa tiga mobil. Nah, di depan ini adalah pintu garasi dan tangga ini menuju service area ke atas. Jadi itu adalah tempat untuk service area ya, jadi dapur basah atau wet kitchen. Nanti wet kitchennya sudah dapat, itu dari Toto dan Franke ya. Ini untuk garasinya. Di garasi ini ya standar lah ya, itu ada kamar tidur asisten rumah tangga, kamar mandi asisten rumah tangga, kemudian juga ada gudang, dan ini tempat untuk jemur. Jadi jemur dan outdoor AC taruh di sini semua karena ini void ya, sampai ke atas tuh full. Oh, terang banget. Ini garasinya. Cukup ya, 4 mobil. Jadi kalau misalnya Anda punya mobil 6 ya, mungkin parkir di depan lah ya, masih bisa. Nah, di sini ada ruangan foyer juga untuk terima tamu di luar ya, outdoor. Sama taruh tempat lemari sepatu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam dulu.
Nah, nanti pintunya juga sudah dapat seperti ini ya, smart door lock dari Hyundai, itu bisa pin, kartu, kunci manual, dan fingerprint ya. Dan untuk intercom juga sudah ada. CCTV masih sama, titiknya itu nanti ada 6, yaitu 2 yang IP dan 4 yang standar. Jadi IP itu dia bisa muter 360 derajat. Nah, ini untuk penampakan dari bagian dalamnya. Ini adalah ruangan foyernya, sama persis ya dengan tipe yang 10. Sebenarnya hampir nggak ada beda ya, bedanya ya ini lebih besar. Nanti di lantai 2 Anda bisa lihat perbedaannya. Jadi kalau Anda nerima tamu di dalam, nah seperti ini nih, nerima tamunya ya di dalam. Untuk ceilingnya, untuk double ceiling itu sekitar 6 meteran, tapi kalau untuk ceiling-ceiling standarnya itu di sekitar 3 meteran, 2,9an. Nanti detailnya bisa saya kirim by WA. Dan liftnya juga sudah dapat ya, dari Mitsubishi, itu bisa nampung 4 orang atau maksimum bebannya di 200 kg. Sudah include. Ini adalah powder room-nya. Untuk powder room, kamar mandi semuanya memakai homogeneous style ya. Khusus untuk lantai semuanya dia memakai marmer. Dan untuk kamar dia memakai laminated flooring atau parkit ya. Ini adalah junior master bedroom sebenarnya. Cuman di sini dijadiin ruangan gym. Karena sekarang masih masa pandemi, kalau Anda pergi gym masih ngeri-ngeri sedap, Anda bisa bikin tempat gym seperti ini. Ini adalah walking closetnya ya sebenarnya ya, cuma dijadiin ya tempat gym. Jadi ya seperti ini. Dan di sini kamar mandinya. Jadi setelah gym Anda bisa langsung mandi di sini. Sukar. Seperti ini nih. Bagus sih. Jadi kalau misalnya Anda nggak butuh kamar banyak, ini bisa jadi pertimbangan ya, dijadiin ruangan gym, ruangan yoga. Jadi Anda nggak perlu jauh-jauh pergi lagi ke clubhouse. Sebenarnya sih ada clubhouse ya dari Nava Park. Itu gede banget dan semuanya komplit dan membership ya. Tapi khusus untuk penghuni di Laurel, nanti Anda bisa dapetin free ya untuk dalam jangka waktu tertentu. Tapi hanya dalam waktu promo tertentu juga. Untuk tipe 12 ini, harganya mulai di 12-14M. Kenapa sampai 14M ya? Tergantung posisi, tergantung view, dan tergantung tanahnya hook atau enggak. Di sini adalah ruangan keluarganya. Nah, ini ada dapur. Jadi kalau Anda lihat tuh perbedaannya sangat-sangat mencolok ya. Untuk ruangan lantai 2-nya jauh lebih besar daripada tipe yang 10. Karena Anda masih bisa bikin island di sini di dapur keringnya. By the way, ini nanti semuanya tidak include ya, ingat. Tidak full furnish. Jadi kalau ada yang masih bertanya, ini full furnish, saya kira full furnish. Enggak ya. Nanti saya taruh juga di deskripsi. Ini ruang keluarganya. Jadi ruang keluarganya ya besar ya, besar. Dengan tinggi ceilingnya juga sama ya, di sekitar 6 meteran. Jadi di bawah tadi juga double ceiling, di sini juga double ceiling. Jadi semuanya ruang keluarganya itu double ceiling maupun ruang tamunya. Nah, depan sini ada sebuah pintu. Pintu ini adalah menuju ke dapur basah atau wet kitchen. Wet kitchen ini sudah include ya dari Toto. Dan untuk perkakas-perkakasnya itu dari Franke seperti ini. Yang ini sudah include. Kemudian lift juga include dari Mitsubishi. CCTV dapat, smart door lock dapat, AC juga dapat, tapi khusus hanya di living room dan dining room aja. Untuk kamar Anda harus nambah sendiri ya. Itu tidak dapat. Depan ini ada juga sebuah powder room. Ini adalah kamar mandi karena bisa mandi ya, ada showernya. Kemudian di sini ada wastafel, jadi habis makan bisa cuci tangan di sini. Kemudian di samping ini ada sebuah ruangan serbaguna, bukan kamar ya. Ini dibikinnya wine room. Jadi kalau di tempat yang apa 10 itu dibikin jadi tempat ngeteh, di sini jadi tempat untuk ngewine ya. Nah, di depan itu tuh kelihatan gak ya, sebentar. Ini exposure-nya. Nah, ya karena tipe hook dia ada sisi tanah lebih untuk kolam renang yang tadi saya bilang. Anda bisa duduk di sini habis berenang, ke menikmati pemandangan sampai melihat Botanical Park ya. Karena ini tipe hook jadi dia lebih lebar. Kalau Anda bertanya kalau nggak tipe hook itu sampai batas mana? Sampai batas kira-kira di lampu yang ini nih ya. Jadi batas garis lurus ini. Yang setelahnya itu adalah tanah hook. Ini kolam renangnya nih. Ah, kolam renang ini juga opsional ya. Bisa langsung ngomong juga ke pihak Nava Park nantinya. Dan view-nya itu langsung ke Botanical Park yang berada di depan seperti ini. Cakep banget ya. Botanical Park ini gede banget. Itu sekitaran 10 hektaran.
Ah, segede itu tuh ya. Sebenarnya nggak kelihatan banget ya. Harus dari pakai drone baru kelihatan banget. Nah, ini penampakan dari belakangnya ya. Laurel tipe 12. Kalau hook ya besar banget ya. Kalau Anda bertanya ini tangga apa? Tangga menuju ke bawah. Jadi menuju ke lantai 1 bisa lewat situ. Nanti tembusnya ke tempat gym tadi ya, atau junior master bedroomnya. Oke, sekarang kita balik lagi ke dalamnya. Kita lanjut naik ke lantai 3. Mana tangganya ya? Ini rumah gede banget ya. Bingung saya naiknya dari mana. Ini dia nih tangganya. Oke, set. Untuk tangga jangan khawatir ya. Itu pendek. Nih, kalau Anda khawatir 3 lantai tinggi banget. Tuh. Sorry. Nah, cuman sejengkal gini doang. Oke lah, nggak tinggi. Jadi jaraknya masih enak banget ya. Kalaupun Anda capek, tinggal pakai lift. Karena lift itu sudah include. Jangan nggak dipakai ya, sayang. Di atas ini masih ada ruangan nyantai lagi. Ruang keluarganya banyak ya. Dan sofa, nonton TV, sampai dengar alunan lagu seperti ini. Asik ya. Sampingnya juga masih ada balkon. Tuh. Kalau misalnya Anda mau pemandangan luar, itu juga bisa. Nih. Dan ini ceiling yang tadi ya, dari bawah. Tinggi banget. Sampai setinggi ini. Dan semuanya kaca ya samping itu. Jadi ya otomatis terang. Pemanfaatan lampu juga sedikit ya. Ini adalah kamar tidur anak. Kamar tidur anaknya seperti ini. Untuk kamar tidur anak, dia tidak ada kamar mandi dalam ya. Harus memakai kamar mandi yang berada di luar. Nah, depan ini masih sama. Sebelah kiri itu adalah kamar mandi. Jadi kalau misalnya mau mandi, kamar anak tadi, dia mandinya di sini ya. Kamar mandinya nanti seperti ini. Kemudian di sini masih sama, ada dua ruangan. Jadi kalau Anda perhatiin banget ya, ini layoutnya sama persis dengan tipe yang 10. Bedanya hanya beda 2 meter aja untuk lebarnya. Untuk harganya selisihnya di sekitar 1 miliaran lah ya, kurang lebih ya. Tuh. Ini master bedroomnya. Oh ya, untuk Laurel ini unitnya itu sangat-sangat limited ya. Nggak banyak. Jadi kalau biasa satu cluster itu bisa 200 rumah, 150 rumah. Untuk Laurel ini hanya 75 rumah aja. Bahkan tahap satunya itu hanya 20 unit dan sudah laku itu banyak banget ya. Itu baru awal penjualan aja sudah kejual itu lebih dari 5 unit untuk tipe 10 aja. Bahkan tinggal sisa 1 untuk saat ini. Nah, kalau tipe 12 masih ada. Jangan khawatir kalau misalnya Anda mau tipe 12. Ini kamar mandinya. Dan ada bathtub ya untuk master bedroomnya. Ini tempat BAB. Dan ini tempat untuk showernya. Dan view-nya masih sama. Langsung ke Botanica Park. Tuh, cakep banget kan. Tapi memang nggak semua unit itu view-nya ke Botanica Park ya. Hanya unit-unit tertentu aja. Tapi kalau punya akses ke Botanica Park itu bisa langsung. Kalau cluster lain itu harus pakai mobil atau jalan lagi. Kalau untuk Laurel ini Anda cukup jalan kaki aja, dia punya langsung pintu ke Botanica Park. Botanica Park itu apa? Ya, itu area penghijauan sebesar 10 hektaran lebih ya. Untuk tempat wisata banyak sih cakep-cakep di sana. Ada pohon-pohon lampu juga kalau udah malam. Asik lah ya. Kalau tinggal di sini Anda dijamin lupa stresnya. Kalau Anda lihat di situ ada jembatan. Nah, nanti saya bawa Anda ke sana ya. Dan ini penampakan dari Laurel tipe 12. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa kalau misalnya berkunjung ke sini, Anda bisa langsung hubungi saya di nomor kanan bawah itu ya. Dengan Tommy Valentino dari Optimo Property, 0812-8208-3776. Bye-bye, stay safe, stay healthy, dan sukses selalu untuk kita semua.